dicetuskan pertama kali di Petamburan, Jakarta Pusat dan dideklarasikan secara terbuka di Pondok Pesantren Al-Um, Ciputat, Tangerang Selatan pada 17 Agustus 1998. Khusus yang berdiri sejak awal diantaranya Badan Investigasi Front, Badan Anti Teror, dan Badan Pengkaderan Front. Anak organisasi yang otonom dan independen yakni Laskar Pembela Islam, Mujahidah Pembela Islam, Front Mahasiswa Islam, dan Pekerja ataupun Serikat Pekerja Front. Malam, gini, kalau gue bilang kalau mau bikin reschedule acara, ikutin caranya Bang Fahmi. Gue ada usulan, Bang Fahmi coba bicara sama Habib Monas Al-Aidit, gimana kalau kita serang mereka? Jadi gini, kita serang mereka jangan dengan cara seperti ini, tapi kita serang mereka dengan cari sisi kelemahan mereka. Rizik akan marah, tentu saja atas maunya JK. Maka saya hanya ingin menyampaikan di sini, apapun yang terjadi dengan saya ke depan, umat Islam gak boleh berhenti untuk berjuang tegakkan Islam di Indonesia.